Oke, teman-teman, balik lagi di channel saya Uze Minya. Teman-teman, balik lagi di channel yang membahas portal-portal di Minecraft yang sebenarnya tidak ada menjadi ada, teman-teman. Oke, jadi kali ini kita balik lagi, teman-teman, ya, di sesi portal. Oke, jadi kali ini kita akan membuat yang namanya portal Simo Haiha, teman-teman, ya. Oke, jadi siapa yang tahu namanya Simo Haiha, teman-teman? Jadi Simo Haiha ini terkenal di negara Finlandia, teman-temannya, di mana dia adalah seorang penembak gitu atau sniper yang paling legendaris, ya, teman-temannya, yang tiada tandingnya waktu zaman perang di Finlandia, teman-teman. Oke, jadi Simo Haiha ini terkenal oleh orang-orang di Finlandia karena dia adalah seorang penembak jitu dan dia banyak menghabiskan musuh-musuhnya, teman-teman, hanya bermodalkan menggunakan sniper atau senapan yang jadul, ya, teman-teman, ya. Dia pernah dikasih dulu, ceritanya itu enggak salah, dikasih oleh Perdana Menteri atau atasan dari Finlandia, teman-teman, memakai sniper yang menggunakan teleskop atau skop, teman-teman, namun dia menolak dan dia memilih menggunakan senapan yang masih jadul atau yang original, teman-teman, ya. Oke, jadi Simo Haiha ini dia berperan sebagai penembak jitu pada saat berperang melawan Uni Soviet, teman-teman, ya, atau Rusia. Ya, dan dia itu biasa menggunakan teknik penyamaran, ya, teman-teman, ya, di mana para tentara musuh tidak tahu keberadaannya. Tidak ada yang tahu karena dia memakai kostum yang berwarna putih, jadi menyamarkan badannya semua menjadi salju, ya. Dan dia juga dijuluki oleh dijuluki oleh semua orang, ya, teman-teman, dia adalah the white death atau adalah malaikat putih atau malaikat pencabut nyawa putih, teman-teman. Oke, jadi itulah, teman-teman, ya, dari video sedikit dari penjelasan tentang si Simo Haiha, teman-teman, yang sangat berperan di negara Finlandia pada masa perang, teman-teman. Oke, jadi sebelum kita membuat portalnya, saya ingatkan untuk video ini jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe, teman-teman, karena subscribe itu gratis, dan klik loncengnya agar kalian mendapat notifikasi terbaru dari video Uze ini, teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita akan membuat portal Simo Haiha atau disebut dengan The White Death. Oke, teman-teman, jadi di sini kita sudah memiliki yang namanya obsidian dan flint and steel, teman-teman, ya. Dan kita membutuhkan bahan tambahan, yaitu adalah snow and apa lagi, ya, bukan ini lapis lazuli block, teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita cari dulu tempatnya, kita akan membuatnya di mana, teman-teman, ya. Oke, di sini aja. Terus kita buat ukurannya seperti biasa, teman-teman. 4 kali 5 2 3 4 5. Oke. Dan kita akan buat lapis lazuli di sini. Dan di sini dan di tengah, teman-teman, dan itu kita taruh di sini semuanya. Oke, dan di belakang juga kita buat, teman-teman, ya.
Oke, jadi ini adalah mengibarkan seperti bendera Finlandia, teman-teman. Oke, inilah portal dari Shima Haiha versi Uzumi, teman-teman. Oke, jadi sebelum kita masuk ke portal ini, saya ingatkan ya, video ini hanya hiburan semata. Dan jika kalian ingin aku tahu bagaimana cara membuat modnya, silahkan aja DM akun Instagram, teman-teman. Oke, langsung aja aku masuk ya. 1, 2, dan 3. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di portalnya Shima Haiha, teman-teman. Oke, jadi di sini kita masuk. Woi, kita ngelihat ini bendera Finlandia, teman-teman ya. Oke, seperti kalian ini adalah bendera Finlandia, teman-teman. Jadi ini mungkin adalah negara Finlandia. Oke, jadi di sini kita sampai di suatu desa, teman-teman. Di suatu desa yang penuh salju ya. Oke, dan terus ini kita melihat ada dua kotak atau dua tempat, teman-teman. Di mana di sini ada si ini si Mohaihanya, teman-teman. Dan melawan ini para villager, teman-teman ya. Villager. Oke. Jadi dan di sini ada spawnnya Mihoha dan villager, teman-teman. Oke, jadi kita akan coba ini pertarungannya si Mihoha melawan siapa nih? Villager. Oke, dan terus kita akan coba pertarungannya. Oke, di perang teman-teman Shima Haiha melawan Villager. Oke, tapi di sini Shima Villager kalah, teman-teman. Jadi sungguh hebat semua para Villager, dan dia kok menyerang sesama teman-teman. Loh, dia teman padahal kok diserang, ada yang salah. Biar nah, kok padahal ini sama-sama si Mohanya kok berkelahi, teman-temannya. Aduh. Oke, kita lihat ini skinnya si Mohanya di Minecraft ini adalah seperti bendera Finlandia, teman-temannya. Dan kita akan coba spawn jauh-jauh ya, kita akan jauh-jauh dan kita akan coba spawnnya, teman-teman. Oke, kita akan cobain, teman-teman. Nah, si Mohaihanya di sini dan ini adalah villager. Oke, jadi dia bertarung di sini, teman-teman, bukan sapi ya. Oke, menang si Mohaiha, teman-teman. Ternyata dia sangat kuat ya. Coba kita akan taruh di sini. Wih, kok kecil. Si Mohaiha hanya kecil, teman-teman. Kita coba taruh siapa di sini. Oke. Coba lihat teman-teman ya. Si Mohaihanya kecil memegang senjatanya begitu besar ya. Woi, gimana itu? Wow. Kita coba. Habis. Bentar aja. Coba penembak jitu ya kan dari asal Finlandia. Wih. Dan kalau nggak salah dia pernah ketembaknya sekali di bagian rahang mukanya hingga menimbulkan cacat, teman-teman. Sini Mohaiha dan kita akan coba taruh sini. Ini di sini kita ganti lagi.
die. Oke. Okay. Habis sekali hantam aja. Oke, ini adalah bendera Finlandia, teman-teman. Oke, kita akan coba, kita akan cari dua si Mohaihanya tadi. Oke, di sini aja kita akan masuk di sini juga, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk video portal si Mohaiha selesai ya. Jadi kita sudah melihat si Mohaiha, si penipu jitu dari Finlandia, teman-teman, yang dimana dia berperang oleh melawan Uni Soviet ya. Oke, teman-teman, jadi untuk tugas hari ini kita selesai membuat portal si Mohaiha, teman-teman ya, atau disebut dengan Dead White, teman-teman. Oke, untuk video selanjutnya silahkan di komen untuk video ini sebanyak-banyaknya, teman-teman ya. Dan jangan lupa di subscribe, teman-teman. Mari kita bangun channelnya sampai 1 juta subscriber ya. Oke, jadi terima kasih, saya Uzan, see you and goodbye.